بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi darin. Summa la yakhfa 'alaika, kemudian tidaklah sunyi atas engkau ya akhi wahai saudaraku, anna minaz zunubi, bahwa di antara dosa-dosa ma ada sesuatu yusbihu amrohu, yang menyerupai ia akan perkaranya, min jihati kaunihi min mazalimi nafsi, dari arah keadaannya dia itu termasuk kezoliman terhadap diri. Au mazalimil ibadi, atau kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Kazina, seperti zina. Waliwati, dan liwat. Mesbi, homo, na'uzubillah wal'iyazubillah, masalah umpama. Fa'innal amra fi zalika, maka sesungguhnya perkara pada demikian itu yang tajuk butuh ila tafsirin, kepada perincian, lias haro, supaya tampak, biwasitati roja'ihi as-sawabu, dengan perantara harapannya tampak ya kebenaran. Wahwa, dan yaitu ayyukala, bahwa dikatakan, in kanal maf'ulu bih, jika ada yang dikerjakan. Ya, atau jika ada penderita, ada fa'il, ada maf'ul. Kalau fa'il yang berbuat, kalau maf'ul yang dikerjain. Ya. Jika ada yang diperbuat atau penderita, objek itu mubtadi'an. Mubtadi'an ini artinya pemula, atau bahasa gampangnya, bahasa kita, pemicu. Ya. Jika penderita itu adalah dia itu pemicunya. Ya. Ada perempuan diperkosa, kenapa? Karena dia pakaiannya seronok. Ah. Ada aksi, iya, iya, ada ya, ada aksi, jadi ada reaksi, betul, sama itu. Ya. Jadi ada sebab, ya, musababnya, ya, jadi hukum kausalitas jadinya. Itu perempuan pakaiannya seronok, lalu jalannya lenggak-lenggok, lalu dia bahasa anak sekarang apa, centil gitu ya, goda-goda laki-laki, aturan tuh laki diem kalem digodain, nah kucing di ojok-ojokin ikan, ya galak banget kucingnya, terjadilah di situ ya perbuatan yang tidak baik. Gara-gara apa tuh perempuannya? Ya, dia itu mulai duluan. Jadi memang ya seorang perempuan yang bagus pakaiannya, bukan yang bagus, wajib ya ketutup. Jangan sampai kebuka itu mengandung daya tarik untuk orang berbuat jahat. Sama, Pak.
pakai emas. Serenceng banyak sini. Ya. Gelangnya emasnya banyak, rantainya emas, cincinnya emas. Naik mobil angkot. Kalau dulu ada Metro Mini. Oh, sekarang nggak ada angkot apa? Ada juga masih ada ya. Angkot M11. Ya. Naik mobil angkot. Kira-kira itu rawan nggak? Rawan. Kalau diambil sama orang, kira-kira itu kesalahan itu ya, yang ngambil tentu salah juga. Yang make itu punya kesalahan nggak kira-kira? Punya. Ngapa dieneng-enengin? Dipamer. Gitu. Ini maksud di sini gini. Ya in kanal maf'ulu bih mubtadi'an. Jika ada yang ya si penderita ya objeknya ya mubtadi'an, dia adalah pemicu ya pengawal, kana tilkal mazlamatu, niscaya adalah penganiayaan atau pezoliman itu min mazalimin nafsi, termasuk daripada kezoliman diri sendiri. Jadi termasuk menzolimi diri sendiri itu. Saya diperkosa, Pak. Saya diperkosa, itu orang zolim banget. Ente yang zolim. Jadi zolim juga, ente juga zolim. Ngapa pakaiannya seronok? Ngapa kamu enggak pakaian seronok, jalannya lenggak-lenggok? Lalu goda-goda. Centilan kamu. Ya, pantas orang ketarik. Kata Pak Polisi begitu. Pak Polisi yang Muslim, ya, yang alim. Pak, mas saya diambil orang rampok, Pak. Iya, emang kamu gimana? Iya, saya pakai, emang saya udah biasa pakai emas di tangan saya, di gelang saya, di cincin saya, ya, lalu kalung saya biasa pakai emas. Di kaki juga pakai emas. Emang saya naik mobil pribadi malas, Pak. Saya naik mil angkot aja. Sama polisi dibilang, kamu ngundang penjahat. Ini pembahasan kita nih. Iya. Jadi kalau terjadi seperti itu tidak semua salahnya perampok. Tidak semua tadi terjadi kriminal pada perempuan, tapi yang salah juga perempuan itu ada salahnya juga, ya, pemakai emas juga itu ada salahnya juga. Jadi kalau begitu kita jangan mengundang-undang, jangan buat aksi ya, yang bikin orang bereaksi gitu ya. Masya Allah. Sama juga begini. Ya. Jangan kita tampak-tampakan ya apa? Nikmat ya. Ya, nikmat itu ya kita mesti mensyukuri nikmat, tapi satu waktu kita juga jangan selalu menampakkan. Kenapa? Karena setiap nikmat akan dihasadi, akan dihasudkan, akan dihasadi. Orang akan hasad sama kita. Baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Itu jangan dieneng-enengin, jangan. Jadi lihat keadaan, lihat situasi. Kullu zi nikmatin mahsudun. Wa in kana al-fa'ilu, sekalipun adalah yang berbuat, qad rawadahu wa awadahu, sekalipun adalah yang berbuat, sungguh dia telah merayu, membujuk akan dia dan membiasakan akan dia. Sekalipun
yang sekalipun yang berbuat itu membujuk, merayu. Ya, kata yang laki-laki, Neng, sendirian aja. Kok Neng, Masya Allah, belum pernah saya ngelihat perempuan secantik kamu. Masya Allah. Perempuan dikata gini, GR. Ya Allah. Terus dikasih unjuk, ya, nomor kartunya, direktur. Wow, bikin ngiler nih perempuan. Karena orang laki-laki ini bisa memprediksi, ini perempuan gampangan. Ya, pakaiannya seronok kayak begitu, gampang ini. Dikasih duit juga telap. Coba kalau perempuan yang muslimah, ya, dia pakai baju yang ya menutup aurat, ya jalannya pun sopan, nggak mau mengundang ya perbuatan-perbuatan yang jelek, orang juga menggodanya berpikir, dan orang juga nggak ada pikiran-pikiran untuk menggoda, nggak ada, minggir ya. Ya, paling kagak itu nggak ada, paling kagak, walaupun ada itu dia menutup. Pernah terjadi, Pak, ini cerita luar biasa. Saya punya adik, ya, adik saya namanya Mega, dia adik saya, memang beliau saya akuin di keluarga saya itu, baik adik saya yang lain, kakak abang saya, semuanya kakak saya, engkong, encing, semua itu ngakuin akan kebagusan saya punya adik. Semuanya salut. Salut. Masya Allah, luar biasa dia. Saya pun begitu salut sama dia. Akhlaknya Masya Allah, luar biasa. Kalau kata engkong saya, walaupun belum diajarin, sudah bisa. Katanya. Suatu saat, ya, dia HP-nya hilang. Waktu itu lagi kuliah. Kuliahnya di Darus Sunnah. Waktu itu masih ada hidup, masih hidup kiainya. Ya. Kiai Ali. Kiai Ali Mustafa Yaqub. Itu ahli hadis Indonesia almarhum. HP-nya hilang. Lalu didapati, ditemukan oleh orang laki-laki. Ya. Daerah kampung hutan sana di Ciputat. Terus ditelepon, dibilang kalau pengen ambil HP silakan datang ke sini, tapi malam-malam datangnya. Malam-malam. Perempuan suruh datang malam-malam. Nah, dia belum bilang sama saya, adek. Pas begitu saya telepon, saya suruh urungin itu. Jangan diparahin, Neng, jangan. Ya. Kemudian ternyata udah diparahin. Allahu Akbar. Terus gimana ceritanya? Saya udah khawatir banget. Ceritanya gimana ceritanya? Pas gitu dia cerita. Itu di sana tuh orang laki malah dibilang serem-serem banget. Lagi pada ngapain? Lagi pada main biliar. Ya, kita bisa prediksi orang main biliar tuh model-model orang gimana tuh. Ya. Di tempatnya itu orang lagi pada main biliar. Masya Allah. Terus adik saya datang ke sana. Sendirian perempuan. Karena disaratin, jangan datang sama yang lain. Wah, ini kan, apa namanya nih? Indikasi. Indikasi pengen enggak baik. Indikasi. Jangan datang sama yang lain, sendiri aja datangnya. Awas sama yang lain. Masyaallah. Nah, ini enggak benar nih. Jadi naluri saya mengatakan ini jahat nih. Jangan datang. Udah datang banget katanya. Masyaallah, datang. Masyaallah. Saya minta ceritain gimana. Ternyata predik saya benar itu. Tapi karena dia punya amalan, memang Masya Allah adik saya itu punya amalan yang luar biasa. Amalannya akhlak.
Kemudian dia datang ke sana. Dia memang walaupun begitu dia tetap minta dianterin sama temannya. Tapi temannya karena ancaman itu, kamu tinggal di sana aja, jauh aja jauh, ngeliatin aja. Ya, diajak teman kuliahnya yang laki-laki, ya, sama yang lain. Ya. Saya kurang tahu laki-laki perempuan ya, temannya diajak untuk supaya ngawasin. Itu kan indikasi yang nggak baik itu. Oh, diancam jangan datang sama yang lain, sendiri aja. Pas dia datang ke sana katanya, itu laki-lakinya apa namanya, kayak orang terhipnotis, terkesima ngelihat dia itu bengong. Masya Allah, kagum dia ngelihat adik itu bengong, Pak. Bengong, Pak. Langsung kasih aja katanya. Subhanallah. Oh, Bang Iman, katanya Bang Iman. Masya Allah, saya katakan sama dia, ini amal kamu nih, amal akhlak kamu. Kamu belajar, kamu ngaji, Masya Allah, ini amal akhlak. Emang Pak, kalau amalan itu Bu, ya, itu bisa Bapak Ibu sekalian, bisa Allah kasih kekuatan untuk menolong orang itu. Seperti Juraij kan, ya, kisah Juraij itu. Ingat kisah Juraij? Ya. Dia dituduh berzina, ya, karena dia udah beramal berapa tahun, sekian tahun itu, sekian tahun dia beramal, sekian tahun dia beramal. Ya, sembahyang, sembahyang terus, sembahyang terus, sembahyang terus, nggak pernah turun-turun di atas sembahyang terus. Satu saat dia dituduh berzina. Lalu kata Juraij, baiklah kalau begitu. Mana anaknya? Mana ada anaknya enggak? Ada anaknya. Mana anaknya? Bawa kemari anaknya. Ya. Tapi ntar sebentar, saya mau sembahyang dulu. Masya Allah. Karena amalannya sembahyang. Kapan aja udah sembahyang terus. Mana anaknya? Tapi sembahyang, mana anaknya? Itu. Ya, dipencet. Pusernya dipencet. Ketika dipencet, emang ada ikhtiar ya. Dipencet, diajak ngomong. Siapa bapak kamu? Ya. Siapa bapak kamu? Dibilangin bapak saya itu tukang gembala kambing. Bisa ngomong. Ini apa nih? Berkah daripada dia punya amalan untuk ibadah. Kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam gua. Ini juga amalan. Tiga-tiganya itu keluar lantaran apa? Dia ya tafa'ul dengan bil amali soleh. Bil amali solehah, dengan amal yang soleh. Kebuka itu. Orang pertama mengatakan, ya Allah, amalannya itu Masya Allah, panjang kalau saya cerita ini ya. Ya. Semuanya, ya, tiga-tiganya mengatakan, hampir sama mengatakan, ya Allah, kalau memang amalku semua ini karena Allah, karena engkau ya Allah, maksudnya ikhlas karena engkau ya Allah, bukakan pintu gua ini yang ketutup sama batu, ya Allah bukakan. Orang pertama mengatakan begitu, kebuka sedikit, namun belum bisa keluar. Orang kedua mengatakan itu, kebuka sedikit, namun belum bisa keluar. Yang ketiga baru bisa keluar. Apa ini? Amal. Masya Allah. Jadi amal itu bisa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan berhenti beramal, ibadah kepada Allah. Ya, walaupun patah-patah, pincang-pincang, sakit-sakit, susah-susah, jangan kita berhenti terus saja beramal. Masya Allah. Nah itu adik saya seperti itu dia. Jadi itu orang laki ngelihat dia, ya, terkesima, ya. Bengong Pak, diceritain itu, bengong tuh ngelihat adik saya bengong. Oh, kalau bengong gimana? Enggak. Di bengong enggak itu. Akhirnya enggak banyak ngomong dikasih HP-nya. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, saya yakin ketika itu dia pengen berbuat jahat karena ancamannya begitu. Jangan kamu ajak orang, kamu sendiri aja. Awas kamu ajak. Dia ancam.
Ada orang perempuan, ada orang laki-laki. Itu apa tuh? Amal. Jadi orang ingin berbuat zalim jadi kagak jadi. Ini banyak ulama yang kayak begini. Jadi enggak jadi. Ya. Jadi sekalipun adalah yang berbuat itu sungguh telah merayu dia dan biasa sekalipun. Ya, tetap itu adalah zalim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena dia udah mancing-mancing. Karena dia udah menjadi pemicu. Emang dia yang memperkosa. Emang dia merayu, membujuk. Tapi ente perempuan, pakaian ente setengah doang. Lalu kamu jalannya lenggak-lenggok. Lalu genit-genit kamu. Ya jangan salahkan dia semua, kamu juga salah. Makanya termasuk kezaliman diri sendiri. Wa kana zalika, dan ademikan itu min mazalimil ibadi sa'bati, di antara kezaliman hamba yang sulit. Li annahu, karena bahwasanya dia aza tilka surata wa qaharaha wa jaraha ila maksiati, karena bahwasanya dia itu telah menyakiti akan rupa demikian itu, dan ia telah memaksa akan dia, dan dia telah menarik akan dia kepada kemaksiatan. Dia narik kemaksiatan. Wa man sanna sunnatan sayyatan, siapa saja yang ya mentradisikan akan satu tradisi, ya, yang melakukan akan satu perbuatan, kana alaihi wizruha, ada atasnya dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang beramal dengannya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, wa aidan, dan pula fa innahu hataka, maka sesungguhnya dia telah merobek irdoha akan kehormatannya, wa adza ahlaha, dan dia telah menyakiti akan keluarganya, wa hamalahumul ara wa ghair dzalika, dan dia telah membawa ya mereka wa ahmalahumul aru wa ghair dzalika, dan telah membawa akan mereka oleh keaiban dan lain demikian itu. Tanbih, ini satu peringatan, al aradu asyaddu minal amwali, kehormatan-kehormatan itu lebih sangat daripada harta. Jadi orang menyakiti kehormatan lebih daripada menyakiti mengambil harta. Ya, jadi kehormatan itu lebih di atas daripada harta. Qala ulama, berkata ulama, law ana syakhsan, jikalau ada seseorang akhaza mengambil mala syakhsin, harta seseorang, summa tawazza, summa tawarra'a. Ya. Tawarra'a. Ya. Ada yang tawazza'a enggak nih? Ro' semua ya? Itu sama kitabnya ya? Iya, iya. Enggak apa-apa, biarin. Jikalau bahwa seseorang mengambil akan harta seseorang, kemudian dia warok, faja'a bihi ba'da warok, berarti begini, tawarra'a. Kalau tawazza'a dia bagi-bagiin. Faja'a bihi ba'da mautihi, kemudian dia datang dengannya setelah matinya, ila warasatihi, kepada ahli warisnya, wa ila jami ahli al-ardi, dan kepada semua ahli bumi, faja'aluhu fi hilin, lalu mereka menjadikan akan dia dalam kehalalan, maka na fi hilin, tidaklah dia itu dalam kehalalan, enggak halal. Fa'irdul mu'mini asyaddu min malihi, kehormatan seorang mukmin lebih sangat daripada hartanya. Wa min kalami syekh, dan di antara kalam syekh Abil Mawaib Asy-Syazili rahimallahu taala, mimma yukiful murid, di antara sesuatu yang bisa memberhentikan murid ani taraqqi, daripada naik, adalah naik derajat, uquhu, jatuhnya dia, fi ghaibati ahadin minal muslimina, dalam
fi ghibatin fi ghibati ahadin minal muslimina, ya, dalam ghibah seseorang daripada kaum muslimin. Jadi kita kalau ghibahin orang tuh derajat kita turun. Aturan tinggi jadi rendah. Aturan mulia jadi hina. Jadi kita sekuat mungkin untuk menahan ghibah. Ya. Jadi kalau ada sesuatu masalah kan ada dia melakukan sesuatu yang jelek, kita boleh ngomongin dia, tapi ngomongin dalam arti apa yang dia sedang perbuat. Umpama dia ya, berpendapat yang aneh-aneh, lalu kita omongin. Itu boleh, Pak. Segitu aja udah omongnya. Dia umpama menghalalkan apa yang haram. Kita omongin itu aja, itu enggak apa-apa, enggak jadi ngomongin. Tapi jangan ngelebar kemana-mana. Umpama di bininya empat, lalu kita omongin bininya empat. Ngomongin, enak gitu, Pak. Urusan dia itu enggak boleh kayak begitu. Itu aja, itu yang permasalahan, itu aja omongin. Kadang kan kita ngomongin begitu. Ya. Hah? Ini kebablasan. Bini orang lah diomongin ya. Bininya empat katanya. Bukan kawin. Ya. Itu urusan dia itu mah. Ini aja omonginnya. Hah? Iya. Ini hati-hati kita, jangan sampai. Wa mani betul ya, siapa saja yang dibalakan bi'uqi dengan jatuhnya dia fi dzalika, pernikahan itu terjadi dia tuh begitu. Fal yaqra'il Fatihata, hendaklah dia baca surah Al-Fatihah wa suratal ikhlas, surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain atau wal muawwazatain, boleh dua. Dan dua yang berauzu ya, qul a'udzu bir falaq, qul a'udzu bir binas, wa yaj'al dan hendaklah dia jadikan ke yaqra'nya. Wa yaj'al dan hendaklah dia menjadikan sawabahuna akan pahala-pahalanya itu. Gampang banget tuh, Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Dia jadikan pahalanya itu fi sahi fi dzalika syakhsi, ke dalam catatan-catatan amal seseorang itu. Kenapa? Fa inni, karena sesungguhnya aku ra'aitu, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, dalam mimpi, wa akhbarani, dan beliau memberitakan kepadaku bidzalika, dengan demikian itu, wa qala, dan beliau berkata, innal ghibata, sesungguhnya ghiba, dosa ghiba, wa sawaba, dan pahala, yakifani, keduanya berdiri baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah ta'ala, wa arju, dan aku berharap ayatawa zana, ya, keduanya seimbang, saling mengimbangi, masya Allah. Jadi kalau begitu Pak, kita banyakin pahala, ada apa-apa kita ngikut, ya, kita ngikut, ada hatam Quran kita ngikut, pengajian kita ngikut, ya. Ngikut sepanjang kita kuat, mampu. Harapan kita ini nanti di akhirat kita punya dosa, kita tinggal bayar aja tuh. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah demikian itu saudaraku, wallahu a'lam bishawab.